tunjuk cara buat dress yang macam ni. Okay, dress yang macam ni menggunakan apa? Dress macam ni gunakan saiz botol minyak wangi yang ni, yang jenis macam ni. Okay, saya test masuk. Dapat? Muat? Okay. Nampak? Warna ni, kalau korang tak nak warna ni, korang boleh tukar. So, jom kita mula. Okay. Selamat menonton, guys. Sebelum tu, jangan lupa tau yang belum subscribe. Sila subscribe, like, share. Bagi kawan boleh belajar juga. Okay. Okay, kita mulakan dengan jarum. Macam biasa jarum. Gunting. Benang, saya guna benang ni. Satu. Dan ni. Dua. Dan ni. Tiga. Okay. Mula saya nak guna benang warna putih. Okay, mulakan dengan tali air. Kita buat 20 tali air. Okay, 20 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kemudian kita cantumkan dekat tali air yang pertama ni. Dan slip stitch. Kemudian naikkan satu tali air. Okey, di dalam lubang yang sama kita buat satu single crochet. Okey, satu single crochet. Lubang kedua pun kita buat dua single crochet dalam lubang yang sama. Lubang kedua ni. Okey, dua single crochet. Lubang ketiga pun dua single crochet. Lubang ketiga, lubang keempat, dua single crochet. Lubang kelima. Okey, lubang keenam. Lubang ketujuh. Lubang ke-8. Lubang ke-9. Lubang ke-10. 2 single crochet. Okey. Kemudian lubang ke-11. Lubang ke-12. Okay, lubang ke-13. Lubang ke-14. Lubang ke-15. Lubang ke-16. Lubang ke-17. 18. Lubang ke-19 dan lubang ke-20. Okey, dapat. Kita dapat 20 lubang tali air tu.
dan kita slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi tu. Kat sini. Sebelum tu kita tukar warna. Ambil warna. Merah. Okey. Kita masukkan. Yang warna putih kita tarik. Dan kita naikkan 3 tali air. Okey, di dalam lubang yang kedua kita masukkan 1 double crochet. Nah, lubang ketiga pula kita masukkan 2 double crochet. 2 double crochet masuk. Okey. Lubang keempat masukkan 1 double crochet. Ha, lubang kelima pun 1 double crochet. Lubang keenam 2 double crochet. Ulang langkah ni. Ha, ulang langkah ni sampai habis setiap lubang ni. Okey. Okey, lubang terakhir saya dapat 1 double crochet. Kemudian kita slip stitch. Okey, sebelum slip stitch kita tukar benang. Jom. Okey, terus buat 1 tali air. Yang merah ni kita tarik. Okey. Okey, di barisan ni nampak hasilnya. Okey, di barisan seterusnya ni kita buat 1 single crochet setiap lubang. Setiap lubang ni kita buat 1 single crochet. Thank you.
saya dah habis. Sikit je lagi, harap cukup. Confirm tak cukup guys. So, madatnya ni kita tambah benang lain. Benang baru. Okay, macam ni. Cara mudah masuk dan ambil benang yang baru. Kauk dan buat satu single crochet. Nampak? Yang di belakang ni kita sembunyikan dia. Tarik dan sembunyikan dia. Okay, masuk lubang seterusnya dan buat single crochet. Nampak? Ni dah habis. So, kita slip stitch. Slip stitch dan ambil yang warna putih. Tukar benang. Okay. Terus kita buat 3 tali air. Okay, yang hijau ni kita tarik. Okay, yang ni kita buat 6 lubang. 6 lubang kita buat 1 double crochet. 1 2 3 4 5 6. Okey, dapat 6. Langkah 13 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13. 13 lubang ke 14 kita masukkan. Yang ni masuk buat 13 lubang juga. Buat 1 double crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Okey. Dan langkah 13 juga lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okey, lubang ke 14 kita masuk. Buat 1 double crochet. 2 4 6. Okey, kita dapat tinggal 6 lubang. Kita buat 1 double crochet setiap lubang. 2 lubang ke 3, lubang ke 4, lubang ke 5, lubang ke 6. Okey. Dan kita slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi tu. Okey, di barisan seterusnya kita naikkan 3 tali air. Dan setiap lubang ni kita buat 1 double crochet. Setiap lubang kita kait 1 double crochet.
Okey, dah habis. Kita slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi. Okey, barisan seterusnya. Hasilnya nampak? Okey, di barisan seterusnya kita buat satu tali air. Dan di dalam lubang yang sama kita buat satu single crochet. Kemudian tiga tali air. Langkah satu lubang dan lubang yang seterusnya masuk dan buat satu single crochet. Nampak tak? Naikkan tiga lagi tali air. Langkah satu lubang, lubang yang seterusnya masuk. Okay. Ulang lagi tiga tali air. Langkah satu lubang, lubang seterusnya masuk. Okay, buat cara ni sampai habis barisan. Dan slip stitch dekat tali air yang ni. Bukan tali air, single crochet ni. Okey, single crochet ni. Sebelum kita slip stitch, kita nak tukar benang. Okey, tukar benang warna merah. Okey, warna merah. Kemudian warna putih ni kita tarik. Yang ni kita masuk ke dalam ni, kita buat slip stitch juga. Satu slip stitch. Macam ni. Kemudian kita naikkan 3 tali air. Okey, dalam lubang ni, lengkungan ni, kita masukkan 4 double crochet. 1 2 3 4. Okey, tarik sikit. Dan kita masukkan di tali air ni, hujung ni, ketiga ni, masuk kat sini dan masuk ke lubang ni. Nampak tak? Kan? Kemudian kita tarik benang. Nampak? Dan buatkan 3 tali air. Yang ni kita nak buat popcorn dia. Okey, lubang yang seterusnya kita masukkan 5. Ni, lengkungan ni. Kita masukkan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Okey, tarik sikit. Atas tali double crochet yang pertama ni kita masuk lubang dia. Masuk dan masuk ke lubang ni tadi. Nampak tak? Dan terus kita kawat benang. Terus kita buat 3 tali air. Okey, saya buat sekali lagi. Buat tali double crochet, 5 double crochet dalam lubang ni. 1 2 3 4 dan 5. Tarik sikit, keluar dan di atas double crochet yang pertama ni kita masuk dan terus masuk ke lubang ni. Okey, dan kawat benang. Dan kita buat 3 tali air. Okey. Ulang langkah setiap lengkungan lubang ni kita masukkan macam ni juga. Cara yang sama. Thank you.
Lubang terakhir pun sama juga, kita buat 5 double crochet. Dan 3 tali air. Kita slip stitch dekat yang ni, atas lubang ni. Nampak tak atas lubang ni? Sebelum kita slip stitch, kita tukar benang. Kita tukar warna hijau pula. Okey, cara dia. Dan masuk di lubang yang seterusnya ni, lubang lengkungan ni, kita terus slip stitch. Yang warna merah tadi kita tarik. Okey, nampak macam ni. Dan kita naikkan 3 tali air. Okey, di dalam lengkungan ni kita masukkan 4 double crochet. 1 2 Okey, 2 3 4 tarik sikit, buat cara yang sama juga. Masuk dekat ni, mula-mula kita masuk kat sini, kemudian masuk kat sini dan tarik. Terus kita buat 3 tali air. Okey. Okey, ulang langkah yang sama macam kita buat yang pertama tadi. Yang ni kita masuk ke bahagian ni. Nampak tak? Okay, kita buat 5 double crochet. Dua, tiga, empat, lima. Okay, tarik sikit dan ni masuk dekat atas double crochet tu. Dan kaut benang. Terus kita buat 3 tali air. Okay, nampak tak hasilnya? Okay, kita buat skirting. Barisan ni. Okey.
Senang tak? Hey? Sama juga cara buat. Mana kita selistish? Kita tukar warna. Okey, kemudian hijau ni tarik dan selistish dekat lagi di sini. Nampak? Kalau korang tak dapat, korang boleh ulang balik tengok eh. Okey, ni naikkan 3 tanik air. Okey, di barisan ni pun sama juga kita buat. Buat cara yang sama juga. Mula kita buat 4 double crochet. Okey, 4 double crochet dan kita naikkan 3 tarik air. Okay, di lubang seterusnya sama juga, buat 5 double crochet. Jauh ni kita boleh potong lah. Kita dah tak pakai lagi hijau. Nampak hasilnya. Okay, kita teruskan. Mata hair ni sama juga.
Dan kita naikkan 3 tali air. Kemudian kita slip stitch dekat ni, dekat atas ni. Okay, slip stitch. Dan bolehlah kita potong. Potong, tarik ke belakang. Okay, saya dah dapat hasilnya. Okay, saya nak buat satu lagi barisan untuk yang terakhir. Terakhir saya nak warna putih. Mulakan dekat tempat yang kita matikan tadi, kat sini. Kita ambil benang. Buat satu tali air dan masuk dalam lubang yang sama, buat satu single crochet. Okay, di dalam lubang ni kita buat 5 double crochet. 1 2 4 dan 5 double crochet. 4 dan kita buat single crochet di dalam lubang pokok ni. Ni dalam lubang ni kita buat 1 single crochet. Di dalam lubang yang seterusnya ni lubang ni, lengkungan ni, kita buat 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Kita buat 1 single crochet. Ni sama juga, kita buat 5 double crochet. 2 3 4 5. Dan lubang ni 1 single crochet. Maksudnya ulang je langkah ni sampai kita kat sini, sampai penamat.
Okey, kita dah sampai yang terakhir. Sama juga kita buat 5 double crochet. 3, 4, 5. Dan kita selesai dekat tali air yang kita buat tadi tu. Okey, siap dah. Benar, tarik ke belakang. Nanti kita jahit. Okey, hasilnya. Dapat tak? Okey, kemudian kita pasang ribbon pula. Okey, kita pasang ribbon. Saya ambil panjang ribbon ni suka dengan jarum kita. Okey, saya ambil panjang pun tak apa tau, sebab nanti kita buang dia. Okey, saya nak buat ribbon. Buat ribbon ya. Ini dah dapat lah. Yang bolehlah kita lekat di tengah ni. Okay. Kita kemaskan dahulu sebab tak nampak cantik sangat. Yang ni kita boleh apa? Hujung ni kita boleh gunting. Kita bakar sikit. Kalau korang tak nak buat ribbon, beli pun boleh. Senang kan yang dah buat tu, yang dah dijual tu, korang boleh beli je. Tak payah nak buat eh. Okay, saya buat. Kita lekat. Okay, kita lekat di bahagian dekat tengah. Di tengah dress. Okey, dah jadi dah guys. Apa? Dress yang macam ni. Korang tak nak color ni pun korang boleh tukar, sebab saya buat color ni tema Christmas. So nanti korang boleh dah tukar color dia. Siap. Tapi yang ni lebih ni kita nampak tak dalam dia banyak lebihan benang. Kita boleh apa? Buang. Ni kita boleh gunting. Yang ni kita sorokkan. Nanti kita boleh sorokkan, tarik macam ni je. Dan buang. Okey, nampak hasilnya. Okey, kita masukkan ke dalam ni botol yang bentuk macam ni.
Nah guys, korang kan banyak botol punya wangi. So kita try masuk. Kalau muat boleh, bolehlah cuba cara macam ni. Okay, muat dah guys. Boleh tak? Nampak? Okay guys, korang dah boleh mencuba dah buat dress yang bentuk macam ni. Okay, depan dia, belakang dia. Nampak? Okay, yang botol apple, bentuk-bentuk apple tu. Okay guys, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.